Oke okay guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview akun dari seorang YouTuber Indonesia, salah satu YouTuber Indonesia yaitu Iki Channel 69, Iki 69. Salah satu YouTuber PES Indonesia, PES Mobile. Oke, ini dia tim dari Iki 69. Oke, kita klik dia, kekuatan timnya 5000 guys, 5070, dan peringkat dia 1604 atau rating. Oke, pertama kita cek dulu statistik dia. Oke, dia memainkan laga 3062 dengan menang 1744. Oke, untuk win rate atau tingkat kemenangan itu 57%. Ini udah ngeri nih guys, kalau melewati 50% udah ngeri nih permainannya. Oke, sekian untuk statistik dia. Kita langsung ke review utama kita guys, yaitu squad dia, squad utamanya. Oke, kita klik. Nice, ngeri ngeri. Dia di sini memakai dua striker, yaitu dengan formasi 4-2-2-2, yaitu dengan pelatih Deschamps, pelatih dari Prancis guys. Dia memakai tim Bayern Munchen karena di sini pemain dia memiliki empat pemain Bayern Munchen, yaitu ada Davis, ada Beckenbauer, ada Oliver Kahn, ada Rume. Itu alasan yang menurut saya dia memilih Bayern Munchen. Dan di sini dia, kita cek dulu dari posisi striker, sangat bagus, yaitu ada Rashford dan Rume, striker yang sangat ngeri, tendangan-tendangan yang sangat mematikan. Dan untuk LMRM ada Neymar, ada Messi, mantap juga ini guys. Neymar sangat bagus, tapi dia posisi utama dia LW, sama dengan Messi ini RW. Oke, untuk DM diduetkan dengan Beckham, dengan Piera sangat cocok karena Piera bagus untuk bertahan, sementara David Beckham bagus dalam tendangan-tendangan placing. Ini sangat cocok ini kalau di area DM, sama DM ini CM area tengah. Oke, untuk area belakang ini ada Davis, Beckenbauer, kemudian ada si Campbell, dan ada Arnold. Oke, di sini sebenarnya menurut saya yang kurang yaitu di posisi Beckenbauer, karena dia ini tingginya sangat kurang guys untuk seorang center back. Dia memiliki tinggi 181. Untuk seorang center back itu terbilang cukup pendek guys. Karena ini dia lebih bagus sih Beckenbauer di area sayap, back sayap, tapi mungkin ini pilihan dia. Dan dia kurang ikonik RB, atau mungkin ada sih, tapi dia lebih memilih Arnold. Oke, untuk si orang kiper Oliver Kahn. Oke, lumayan mantap sih. Oke, ngeri ngeri. Kapan lah squad tawa full kayak gini guys. Oke guys, demikianlah review-review akun yang menurut kalian, yang saya bilang kalau ada yang kurang
Coba dikoreksi guys, tolong di komen di kolom komentar. Oke. Oke guys, cukup sekian review saya hari ini. Terima kasih sudah menonton, sudah like, sudah komen, dan yang terpenting jangan lupa subscribe channel ini guys.